Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam sahabat-sahabatku semua. Selamat datang di channel YouTube Ramang All Property. Berbicara tentang sejarah adalah hal yang sungguh sangat menarik untuk dibahas dan dikaji. Karena sejarah adalah salah satu acuan untuk mengedukasi generasi-generasi saat ini untuk menata masa depan yang lebih baik. Dikutip dari judul pidato Bapak Proklamator Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno, yang menyatakan, "Jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah," atau biasa dikenal dengan singkatan Jas Merah. Kali ini admin akan berbagi informasi tentang masa kepemimpinan beberapa gubernur di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dari awal terbentuknya provinsi ini sejak tahun 1958 sampai dengan tahun 2021. Tentunya mereka adalah orang-orang hebat yang sudah dimiliki oleh Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang sudah membawa banyak perubahan dan pembangunan untuk kemajuan provinsi ini. Penasaran siapa-siapakah mereka yang pernah memimpin Provinsi Nusa Tenggara Timur dari awal sampai dengan saat ini? Yuk simak pembahasan berikut ini. Number 1, William Johannes Lalamintik, lahir di Kakas, Minahasa, Sulawesi Utara, tanggal 2 Maret 1913. Meninggal di Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati, Jakarta, 7 Mei 1985, di usianya yang ke-72 tahun. Dia adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur pertama, periode 20 Desember 1958 hingga 12 Juli 1966. Gubernur dengan semboyan, "Setiap kesulitan itu ada untuk dipecahkan." Memulai kebijakan antara lain pembentukan wilayah kecamatan dan gerakan penghijauan yang dinamakan Komando Operasi Gerakan Makmur pada tanggal 20 Desember 1958. Sebelum Provinsi Nusa Tenggara Timur terbentuk, W.J. Lalamintik pernah menjabat sebagai kontrolir di Larantuka pada tahun 1949 pada masa Negara Indonesia Timur NIT NIT, dan setelah terbentuk daerah Flores pada tahun 1950, ia ditugaskan sebagai sekretaris daerah Flores yang berkedudukan di ND dari bulan Mei 1950 hingga Agustus 1951, mendampingi Bupati Kepala Daerah Flores L.E. Montiero. Bapak William Johannes Lalamintik diabadikan sebagai nama jalan protokol di Kota Kupang, yaitu Jalan W.J. Lalamintik. Itulah gubernur pertama Nusa Tenggara Timur, William Johannes Lalamintik. Number 2, Mayor Jenderal TNI Anumerta Elias Tari, lahir di Pulau Sabu, Nusa Tenggara Timur, pada tanggal 18 April 1926. Meninggal di Kota Kupang 29 April 1978, di usianya yang ke-52 tahun. Dia adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur yang kedua, periode kepemimpinan 12 Juli 1966 sampai dengan 29 April 1978. Ia menjadi Gubernur Nusa Tenggara Timur menggantikan William Johannes Lalamintik. Kebijakan yang dilaksanakan adalah membentuk desa gaya baru dari kerajaan-kerajaan tradisional. Terkenal dengan moto, "Tanam, tanam, sekali lagi tanam." Sebelumnya, berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 104 tahun 1965, pada tanggal 6 Mei 1965, El Tari diangkat sebagai Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur dan dilantik oleh Menteri Dalam Negeri Dr. Soemarno Sostratmojo untuk mendampingi Gubernur W.J. Lalamintik pada tanggal 18 Juli 1965. Kini nama El Tari diabadikan menjadi sebuah nama, yaitu bandara di Kota Kupang yang bernama Bandara Udara Internasional El Tari.
itulah gubernur kedua Nusa Tenggara Timur, Bapak Elias Tari. Number 3, Brigjen TNI Purnawirawan Dr. Aloysius Benedictus Boy MPH, lahir di Kota Ruteng, Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur pada tanggal 22 Mei 1935, meninggal di Jakarta pada tanggal 23 Juni tahun 2015 di usianya yang ke-80 tahun. Dia adalah gubernur Nusa Tenggara Timur yang ketiga yang memimpin dari periode 1978 sampai dengan tahun 1988. Ia menjadi gubernur Nusa Tenggara Timur yang menggantikan Bapak El Tari. Dokter lulusan Universitas Indonesia ini mengawali karir di dua bidang, bidang kesehatan dan militer, yang dijalani dalam waktu yang bersamaan. Ia tercatat pernah ikut dalam operasi Trikora. Sejak ia terpilih menjadi gubernur Nusa Tenggara Timur, beberapa program unggulannya di antaranya adalah ONM, yaitu Operasi Nusa Makmur. Ada ONH, yaitu Operasi Nusa Hijau. Dan juga ONS, yaitu Operasi Nusa Sehat. Salah satu hasil kepemimpinannya di bidang industri besar pertama di NTT adalah hadirnya PT Semen Kupang. Itulah gubernur ketiga Nusa Tenggara Timur, yaitu Bapak Ben Boy. Number 4, Dr. Hendrikus Fernandes, lahir di Waitebula, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, pada tanggal 7 November tahun 1932. Ia meninggal di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, tanggal 6 September tahun 2014, di usianya yang ke-81 tahun. Dia adalah gubernur Nusa Tenggara Timur yang keempat yang menjabat sejak tahun 1988 sampai dengan tahun 1993. Semasa menjabat sebagai gubernur, Dr. Endi, demikian ia biasa disapa, dikenal sebagai sosok yang suka menolong dan rendah hati. Bahkan sesaat sebelum ia meninggal, ia menitip pesan pada anak cucunya agar tetap hidup sederhana dan banyak berdoa. Selama 5 tahun memimpin Nusa Tenggara Timur, Fernandes menelorkan gerakan meningkatkan pendapatan asli rakyat atau GEMPER sebagai salah satu program pembangunan di daerahnya. Salah satu programnya yaitu menanam 1 juta anakan jambu mente. Itulah gubernur keempat Nusa Tenggara Timur, yaitu Bapak Hendrikus Fernandes. Number 5, Herman Musakabe, lahir di Padalarang, Bandung Barat, Jawa Barat, tanggal 18 Juli tahun 1940. Dia adalah seorang purnawirawan TNI Angkatan Darat yang terakhir kali berdinas militer menjabat Komandan Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat. Dalam kepemimpinannya, Gubernur Nusa Tenggara Timur kelima ini, Bapak Herman Musakabe, didampingi Wakil Gubernur yakni S.H.M. Blerik periode tahun 1991 sampai dengan 1996, dan Pete Alexander Talo periode tahun 1996 sampai dengan 1998. Bapak Herman Musakabe menjadi perintis seragam motif di Nusa Tenggara Timur yang berdampak luas secara nasional, karena sesudah setelah Musakabe memperlakukan seragam motif, wilayah lain pun di belahan negeri ini mewajibkan seragam motif sesuai dengan motif daerah masing-masing. Itulah gubernur Nusa Tenggara Timur kelima, Bapak Herman Musakabe. Number 6, Pete Alexander Talo SH, lahir di Tepas, Timur Tengah Selatan, tanggal 27 April tahun 1942. Meninggal di Jakarta tanggal 25 April tahun 2009, di usianya yang ke-66 tahun. Ia adalah seorang politikus Indonesia,
lulusan Sarjana Hukum Universitas Gadjah Mada pada tahun 1970. Ia adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur ke-6 periode tahun 1998 sampai dengan tahun 2008. Masa jabatan keduanya dimulai pada tanggal 19 Juli tahun 2003 dan berakhir di tanggal 16 Juli tahun 2008. Karena sering sakit sejak tahun 2007, tugas gubernur kadang ia serahkan kepada wakilnya yaitu Frans Leburaya, yang lalu terpilih sebagai gubernur lewat pilkada pada tahun 2008. Pete Alexander Talo SH juga pernah menjabat sebagai Bupati Timur Tengah Selatan selama dua periode, yaitu dari tahun 1983 sampai 1988 dan 1988 sampai tahun 1993. Itulah Gubernur NTT ke-6 Bapak Pete Alexander Talo SH. Number 7, Dr. Randus Frans Leburaya, lahir di Watuone, Witihama, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur pada tanggal 18 Mei tahun 1960. Ia adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur ke-7 yang memimpin Nusa Tenggara Timur selama dua periode, dan masa kepemimpinan periode pertama tahun 2008 sampai tahun 2013, dan masa kepemimpinan periode kedua dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2018. Ia terpilih menjadi Gubernur Nusa Tenggara Timur dan menggantikan Pete Atalo. Sebelumnya, ia merupakan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur periode tahun 2003 hingga tahun 2008 yang berpasangan dengan Pete Atalo dan terpilih melalui sidang DPRD Nusa Tenggara Timur pada tahun 2003. Saat menjadi Gubernur Nusa Tenggara Timur, Frans Leburaya banyak melakukan gebrakan yang pro-rakyat dengan spirit program Anggur Merah, yaitu anggaran untuk rakyat menuju sejahtera. Frans Leburaya berhasil meningkatkan perekonomian Nusa Tenggara Timur. Itulah Gubernur ke-7 Nusa Tenggara Timur, Frans Leburaya. Number 8, Victor Bung Tilu Laiskodat, SHMSI, lahir di Oenesu, Kupang Barat, Kupang, Nusa Tenggara Timur pada tanggal 17 Februari tahun 1965. Ia adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur ke-8 yang saat ini menjalani jabatannya sebagai gubernur dengan tenggang waktu masa periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2023, yang memulai menjabat pada tanggal 5 September tahun 2018. Ia bersama wakilnya Bapak Yosef Naesui. Bapak Victor Bung Tilu Laiskodat juga pernah menjabat sebagai anggota DPR RI fraksi Nasdem periode 2014 sampai dengan 2018. Ia terpilih menjadi anggota DPR RI dari Partai Nasdem dari daerah pemilihan Nusa Tenggara Timur 2 pada pemilihan umum legislatif tahun 2014 dan ditunjuk menjadi ketua fraksi Partai Nasdem DPR RI. Itulah Gubernur ke-8 Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Victor Bung Tilu Laiskodat, SHMSI.